Batik, seni dan budaya adiluhung warisan leluhur. Semestinya sebagai anak bangsa, kita menjaganya dari kepunahan. Pusat Kajian Batik UNISBA turut berupaya melestarikan budaya batik dengan mengajak generasi milenial ambil bagian dalam upaya pelestarian budaya batik dengan peningkatan SDM batik melalui uji kompetensi, kolaborasi, dan menghasilkan produk batik ramah lingkungan. UNESCO membuat batik semakin diakui dunia, citra batik semakin terangkat. Batik tidak lagi dilihat sebagai pakaian adat atau pakaian yang bersifat formal, tua, dan kaku. Lebih jauh, batik saat ini telah digemari setiap kalangan, dari anak-anak hingga usia dewasa. Jawa Tengah sebagai cikal bakal dan barometer batik nasional dan dunia, memiliki keanekaragaman motif dan desain sesuai dengan karakter budaya daerah masing-masing. 35 kabupaten kota di Jawa Tengah memiliki batik dengan karakter, corak, motif yang berbeda-beda sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Batik bagi masyarakat Semarang adalah sebuah tradisi yang tidak dapat dilepaskan. Salah satu buktinya adalah eksistensi kampung batik yang berada di daerah dekat alun-alun kota Semarang. Ini menandakan jika sebagai sebuah kota perdagangan dan jasa sejak dulu, masyarakat Semarang mengekspresikan idenya melalui motif batik pesisir. Pemerintah kota Semarang bersama seluruh pemangku kepentingan sangat memperhatikan keberadaan industri batik yang sangat berorientasi kerakyatan. Revitalisasi kota lama dan semangat berkelanjutan kita semua untuk menumbuh kembangkan dinamika di sekitar kota lama merupakan implementasi semangat untuk mendukung keberadaan seluruh ekosistem di Old Semarang yang bisa menjadi inspirasi dan refleksi bagi generasi saat ini. Berbicara mengenai batik, pada saat sekarang kita melihat batik sebagai suatu perspektif mikro. Dalam arti, batik tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tetapi kita juga melihat sebagai konsekuensi dari pengaruh utamaan batik sebagai suatu warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO. Batik sebagai identitas bangsa kita pahami tidak hanya sebagai heritage saja, tetapi juga sebagai budaya Nusantara yang terus berkembang sepanjang zaman. Sejak 2015, pemerintah Republik Indonesia sudah memberikan perhatian kepada SDM pekerja batik di seluruh Indonesia dalam pengakuan kompetensinya. Dari berbagai kementerian dan kelembagaan hingga 2020 telah terdapat 10.000 lebih SDM batik Indonesia yang kompeten. Semuanya tersebar mulai dari ujung Pulau Jawa hingga ujung Pulau Sumatera. Dan mereka tergabung dalam Pakarten atau Paguyuban Pekerja Batik Kompeten. Dalam perkembangannya, kita masih menghadapi berbagai permasalahan terkait batik. Seperti masih dijumpai pembatik yang menggunakan pewarna kimia sehingga berbahaya bagi lingkungan. Selain itu adalah masalah kaderisasi pembatik yang terhambat karena membatik kurang diminati generasi muda. Sehingga saat ini pengrajin batik masih didominasi generasi tua.
Selain itu juga terbatasnya kemampuan mendesain batik sesuai kebutuhan fashion. Masyarakat Semarang saat ini terus berkontribusi dengan bangga menggunakan kain batik Semarangan sebagai pilihan berbusana. Kebanggaan ini kemudian menumbuhkan semangat berkarya lagi yang lebih intensif dan kreatif bagi komunitas produktif batik Semarang. Saya berharap ke depan komunitas produktif ini dapat terus berinteraksi dengan komunitas konsumennya dengan dukungan berbagai stakeholder yang mendukung pengembangan batik Semarangan. Pemkot dan tim penggerak PKK Kota Semarang berkomitmen untuk mendorong kita semua agar bisa berjalan akseleratif dan progresif. Kajian kami menunjukkan bahwa potensi batik di Indonesia ini sangat luar biasa besar dan ini sebagai suatu keniscayaan. Keberadaannya didukung oleh manufaktur yang terus berkembang dan juga model inisiasi produktif yang berbasis pada kerakyatan. Model-model inilah yang terus berkembang, tersebar, terpencar pada sentra-sentra sehingga membentuk komunitas yang pergerakannya membentuk butterfly effect. Kemudian itu yang kita tangkap, potensi ini kemudian menjadi mediasi akselerasi yang dalam bentuk model sanggar batik rakyat. Jadi sanggar batik rakyat ini adalah wadah untuk kolaborasi antar pengrajin batik di Semarang. Komunitas batik ini adalah berbasis pada masyarakat. Untuk mendapatkan kompetensi pengrajin batik, kita memang perlu didikan lebih lanjut supaya kita mendapatkan daya saing yang laku di pasaran, terutama produk-produk batik. Batik tulis, batik cap, dan batik-batik yang memang kita diharapkan bersumber pada kearifan lokal, budaya, dan masyarakat. Apalagi ini masalah pandemi, maka perlu diharapkan sekali pengrajin batik mempunyai kompetensi di uji batik itu sendiri. Pemerintah mengakui kompetensi pekerja batik SDM Indonesia yang diukur dari 3 aspek. Aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan sikap. Dari situ, pengakuan pemerintah terhadap kompetensi teman-teman pekerja batik Indonesia diakui melalui sebuah proses uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Batik yang ada dan berpusat di Semarang. Maka saya harapkan dengan komunitas ini kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam mengakses pasar maupun dalam lingkungan kita sendiri. Kami sebagai akademisi membumikan konsep akademi juga senantiasa bekerja secara sinergis dan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan. Kami juga selalu terus berinovasi dengan menghadirkan inovasi motif batik yang sudah kami persembahkan pada UKM dengan motif batik wali yang terjabarkan dalam 10 motif batik yang mengambil dari filosofi Sunan Kalijogo. Pada hari batik kali ini, saya berharap agar para pengrajin batik dapat beradaptasi dengan menyesuaikan kebutuhan pasar. Tingkatkan terus kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan bisnis. Salah satunya adalah ready to wear atau aksesoris dan craft. Mulailah beralih menggunakan bahan baku lokal yang ramah lingkungan, karena ini adalah sesuai dengan tuntutan pasar ekspor. Para pengrajin juga diharapkan untuk selalu disiplin, jujur, konsisten, dan mandiri. Pada momentum Hari Batik Nasional 2021 kali ini, saya mengucapkan selamat kepada seluruh komunitas yang berinteraksi dalam ekosistem batik nasional. Kita semua bangga memiliki batik sebagai salah satu identitas nasional yang saya harapkan akan senantiasa menjadi kebanggaan. Teman-teman pakar tren di seluruh Indonesia, dalam rangka Hari Batik 2 Oktober 2021 ini, saya Riza selaku pembina Pakartan dan beberapa teman-teman Pakartan di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Madura hingga Sumatera, mengucapkan selamat Hari Batik. Semoga batik menjadi kebanggaan kita dan batik menjadi bagian di hati kita. Ayo, kita beli batik dan pakai batik Jawa Tengah.
Selamat Hari Batik Nasional 2021, semangat optimisme dan inovasi untuk seluruh ekosistem batik nasional. Pokoke ono, pokoke iso. Pokoke ono, pokoke iso. Pokoke ono, pokoke iso. Hari Batik, pokoke ono, pokoke iso.